Hai teman-teman, selamat siang dari Aiwa. Selamat siang dari belahan bumi utara. Sorry saya nggak bisa menampakkan wajah saya karena sangat dingin teman-teman. Saya nggak mau menghirup udara dingin dan bikin jantung saya nanti sakit ya. Nah, di sini saya sudah berada di ladang tetangga saya. Ini pas di depan rumah saya, hanya menyeberang jalan. Saya akan menunjukkan ke kalian fenomena yang terjadi, yang biasanya hanya terjadi atau bisa kalian nikmati dari belahan bumi utara sini teman-teman. Saat temperatur udara luar sangat rendah atau sangat dingin ya. Nah, dia fenomena sendok teman-teman. Ini adalah fenomena alam di mana sinar matahari terlihat terbelah menjadi tiga bagian atau pelangi, kalau saya menyebutnya pelangi putar ya, pelangi melingkar atau apalah itu ya. Seperti ini teman-teman, ini terjadi biasanya karena pembiasan udara atau apa itu ya teman-teman, istilah saintisnya saya kurang paham. Tetapi fenomena matahari seperti ini hanya terjadi pada saat ada sinar matahari dan temperaturnya sangat rendah seperti ini. Nah, itu teman-teman. Yang bisa melihat sendiri, bisa ikut menikmati ya meskipun dinginnya saya tanggung sendiri. ini adalah fenomena belahan bumi utara. Saya tadi sebenarnya mau ke kota teman-teman, cuman mobil saya get stuck, nggak bisa keluar sama sekali karena salju di jalanan tebal ya. Jadi ini terlihat nggak tebal, tapi karena kemarin ada snowdrift. Snowdrift itu adalah salju yang diterbangkan oleh angin dan menumpuk di jalan-jalan, terutama di jalan country seperti ini. Jadi saya tadi daripada get stuck, pilih balik aja ke rumah teman-teman. Saya nggak pakai glove ya, tangan saya sakit banget teman-teman, harus pakai glove. Ini glove-nya saya double dua, jadi pakai glove yang kain seperti ini, pakai glove kain, dan setelah itu pakai glove yang itu teman-teman. Sakit banget nih. Tangan satu megang kamera, jadi maaf teman-teman nggak bisa. Nah, seperti ini glove-nya. Ya Allah. Sakit banget loh teman-teman kalau kena dingin terlalu lama gini, terekspos dingin kayak kena frostbite gitu ya. Apa istilahnya kalau di kita? Ya seperti itu teman-teman. Saya keluar rumah tadi hanya ingin menunjukkan ke teman-teman fenomena alam yang terjadi saat temperatur sangat rendah seperti ini ya. Dan itu hanya terjadi pada saat winter seperti ini, dan barangkali memang hanya terjadi di belahan bumi utara atau selatan yang dekat-dekat kutub itu teman-teman. Masih di sana itu, masih terlihat tampak jelas. Anunya saja yang nggak bisa ngepasin karena dan sekarang tampak jelas ya. Apa nggak terlalu nggak bisa fokus ya kamera saya. Mungkin barangkali kesini lagi biar tampak. Ya nggak ada kendaraan teman-teman, biasanya kalau jalannya bagus ya banyak kendaraan, cuman karena ini ya tetangga yang nggak ada yang wira-wira. Itu jelas banget teman-teman, tuh lihat fenomena sendok dari belahan bumi utara. Cakep banget teman-teman ya.
kalian yang berdomisili di negara-negara tropis barangkali belum pernah ketemu dengan fenomena yang satu ini, fenomena alam di mana ada pelangi melingkar atau apalah itu ya.